So sekarang pukul 5.10, kita baru nak check in dekat counter ni. Bentar lagi kita akan masuk flight pukul 7.50. Kita akan pergi ke Jakarta ni. Surau dulu. Masing-masing upload video gambar dulu. Tak pernah tahu pun ada train kat dalam KLIA ni. Yeah, kena betul. Pergi ke setiap ke gate C dia. Selesai. Handsome ah. Ya, gue handsome ni mau ke Jakarta. Payana, kamu kenapa? Muka macam makcik tu. Selu lah tipu. Netizen ni yang macam-macam. Selamat. Eh, antisosial tu. Sedap pun. Macam mana? Oh, alhamdulillah. Macam leha. Bagus-bagus. Passengers, the fastest of both time. Terima kasih sampai jumpa. Terima kasih. Terima $35,000 doang. Grabnya dari airport sampai ke sini. Ya, kasih. Ya, kita sudah sampai di Jakarta bersama Hans dan juga Akif. Akhirnya sampai. So sekarang ni kita nak pergi cek makan dulu. Lapar nak mampu dah. Lapar gila. Melipat dulu boleh. Sekarang kita berada di Art Hotel Hotel. So kita check in dulu. And after this kita pergi makan. And then power kita pergi tengok wayang film Dilan 1991 kan? Ya, tak apa tu. Dilan 1991. Nak masuk frame juga. Baru tahu pangeran. Mau menikah sama kamu. So here we are dekat dalam bilik Art Hotel Hotel. Wow. Cantik gila tu. 4 star hotel, nice gila. Dekat tengah-tengah bandar Jakarta. Buat panorama. Hai. Dah mandi. So sekarang kita nak pergi makan bakso. Cari bakso dengan Abang Syahir semua. Hai. So let's go. Selepas tu, ada something surprise untuk you guys. Benda ni ad hoc, benda tu baru tahu tadi. So, jom kita tengok apa yang kita akan bawa you guys sana. Setengah jam 20 minit kan? Oh, lama. Tapi satu sama sayur. Kita makan bakso. Kita ni Sunda, bukan Malaysia. Kita syawal masuk. Kulinya kot.
Oh, tapi ini dia claim movie maker. Kekenyangan. So hari ni kita nak pergi ke pergi berjumpa dengan producer filem Dread Out, dan kita akan menonton filem Dread Out. So, jom. Let's go. What's up? Kau dah segila muka. I guess kita orang on the way ke apa tu cakap? Malaysia. Syarikat Nirvana Cinema untuk test preview filem Dread Out. Agak sah? Apa-apa? Arahan Kim Mas Tambor lah. Oh ya, yeah. Kim Mas. Kim Mas yang buat. Kita orang baru saja habis menonton filem Dread Out arahan Kim Mas Tambor. Apa yang kita boleh cakap cerita dia? Apa? Okay. Alamak, si Black Queen ni datang. So, baru saja sementara tadi kami menonton filem Dread Out yang belum ditayangkan di Malaysia. So, it was quite interesting movie. What do you guys think? Patut ke filem Dread Out dibawa ke Malaysia? Saya staf baru sah. Yes. Staff baru sah juga. What is it? So, hari ni Zaf order nasi goreng bontot. Oh, bontot yang mantap. Kau pun bontot tak? Yep. Dia pun bontot juga. Banyak je bontot. Ini sambal apa? Tak ada. Asyik, nasi goreng apa? Bontot. 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 Matah. Matah pedas banget. Sambal. Matah kan? Ha. Buat makan. Dan juga ais campur. Dan paling pedas nak kita ambil. Bila dah makan ni memang... So hari ni Zab berada di Plaza Senayan untuk menghadiri malam gala premier untuk filem The Secret Rihanna. So nanti Zab akan pergi menonton filem ni dan nantikan review di Zab Vlog. Tak tahu dia akan masuk Malaysia ke tak, tapi untuk Indonesia dia dah keluar hari Khamis ni. Okay, so pergi. Alamak, depan ni ke? So, sumpah aku cakap dengan kau, pawagam dekat Indonesia ni, wow, another level loh. Dia punya eksklusif rasa dia tu sangat berlainan. Dan daripada luar tadi memang nampak macam apa, macam mansion punya theme ke tak? Nice gila, cantik. Lepas tu toilet bersih nak mampus. Masuk pun hall still sejuk lagi. Tak ada, sejuk gila. Dia sejuk macam selesa lah. So I was hoping for the best for this Secret Rihanna beginning. So nantikan review di Zaf Vlog. Terima kasih sudah hadir dan anda menjadi penonton pertama di malam hari ini di gala premier The Secret Rihanna. Dan malam hari ini kita akan bertemu bersama seluruh para pemain dan kru yang terlibat dalam film ini. Kita sambut, ini dia sang sutradara kita, Billy Christian. Eksekutif produser dan juga produser Mas Nanto. Produser, co-produser kita Ibu Ninin Musa. Dan para pemain dari The Secret Rihanna, Aura Kasih, Prabu Revolusi, Jessiana Mariera Pariston, Ang Ryan Ken, Brooklyn Alif Freya, Ciara Nadine Brosnan, Carlos Camelo, Kira, dan Prince Yus.
Dan tentunya ini yang paling kita tunggu-tunggu. Siapakah dia? The Secret, Rihanna. Maaf ya, sekarang pakai hitam. Jadi warna ini pakai sama gua dulu ya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir di sini. Saya mohon banget nih, semua tim saya di Secret Rihanna mohon berdiri untuk menunjukkan rasa terima kasih kami dari pihak Nan Entertainment yang berada di Mas Andi, Citra, dan tim CGI, asada saya, kamera saya. Terima kasih. Apa kalian film ini gak kelar, Bo? Dan yang di sana, komposer saya. Sebelum saatnya bermain dan kita enjoy, Secret Rihanna akan memberikan kejutan untuk Anda yang nonton pada malam hari ini. Wow, siapakah dia? Masa. Yang lagi? Oh, oke. Okay. Satu orang lagi. Selamat ya. Satu orang lagi. Siapakah dia? Anak kecil, ya, selamat. Oke, okay, dan teman-teman, jangan spoiler dan selamat menyaksikan, selamat nonton, maju terus perfilman Indonesia. Kurang yang biasa. Satu lagi ya. Si goreng gila. Aku tak tahu apa yang gila deh. Pedas tak? Tidak. Tak ada di tempat lagi. Jom kita rasa kambing. Sepi kambing. Masih kambing? Kita siapa? Ini ayam? Kambing. Kambing? Ayam. Macam kambing dicicah dengan kicap. Wow. Sate ayam. Ya, besok dia ada ni. Abang jumpa dia meeting itu dengan producer. Nadil nak lock terus. Dia masuk. Dek lah. Bukan. Cakap. Ni? Cakap. Oh, ya. Okay. Good morning. Hari ini kami mau mencari Indah Permata Sari. Kami sudah cek. Jom video kau. Jom. Tapi poster di dalam kawasan gila. Itu dalam kurungan lah, copy paste. Oh ni film copy paste tu? Oh ni eh, ni. Masih dia aku permata. Okay. Cool gila. Kenapa kita punya selekeh? Kan. Okay. Lima ruang ke itu lima. Ya. Wow. Wow. Cool. Jauh.